An'am ta. Ikutin. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Ah, okay. Aman di sini? Yang kemarin-kemarin baca an'am ta'alaihim. Mulai hari ini kita latih terus an'amta an'amta 'alaihim ghairil maghdubi hamdu hamdu hayya 'alas salah hayya 'alas salah. Oke, jaha. Yang kedua, yang selanjutnya adalah huruf kha. Jadi persis seperti kita berdahak. Kalau hanya kha, kha itu kurang tepat, sampai kha. Ikutin kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Bakhil. Bakhil. Sosisu bas. Sosisu bas. Dabidu bad. Dabidu bad. Tatitu bato. Tatitu bato. Ah, to ya. To. To. Ikutin to. To. Ti. Ti. Tu. Tu. Bato. Bato. Nah, ada orang orang ini enggak Bali di sini? Ada Bali? Oh, Bali. Po, gimana po yang Bali biasanya, Pak? Oke. Tadi kayaknya agak masalah itu jim. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Nah, ja. 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 Aja. Ja. 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 Ji. Ji. Ju. Ju. Baj. Baj. Ya. Oke, sekarang masih 5. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kan? Wah, masya Allah kan. Bismillahnya sudah luar biasa. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, coba Bang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, istrinya langsung kelepek-kelepek gitu. Itu baru bismillahnya doang ya. Ah, insyaallah imamnya nanti begitu, Bang. Baik, Iqbal ya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Fidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Gogor mau coba? Iya. Gogor kan? Benar. Namanya siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Toyib, toyib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, ada ibu-ibu yang mau coba? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau untuk belajar nggak apa-apa, yuk keluarkan suaranya. Boleh? Ada? Ada yang mau coba lagi? Yuk ikutin lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, insyaallah kalau sudah model begitu, pedilah kita baca Qur'annya. Jadi tidak baca Qur'annya apa namanya monoton. Kenapa penting belajar Qur'an dan apalagi kita berada di tanah haram ini? Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah tadi, belajar kita huruf demi huruf tadi, menjadi saksi kelak Bang Gogor ya. Kelak menjadi saksi kita di akhirat. Ya, Masya Allah ini. Sampai-sampai Nabi menyebutkan begini, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya bacaan Qur'an kita, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat, menjadi penolong, menjadi sahabat kita. Syafi'an li ashabi, bagi siapa? Bagi si pembacanya. Ya Allah, catat bacaan Quran kami. Ya Allah, catat tadi kita belajar huruf hijaiyah tadi. Ya Allah, catat bacaan Al-Fatihah tadi. Kelak akan menjadi penolong ketika di akhirat. Ya, jadi kita melewati beberapa masa dari alam ruh lalu ke alam rahim. Berapa bulan di alam rahim? 9 bulan. 9 bulan di alam rahim, kemudian keluar ke alam dunia. Berapa tahun di alam dunia, Bang Gogor? Tergantung. Pinter jawabannya. Tapi kata Nabi sudah memberikan sinyal, Bang Gogor, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kontrak kita segitu aja tuh. Nenek usianya berapa, Nek? Allahu Akbar. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa datang ke tanah suci usia 80 tahun. Berarti sudah melampaui usianya Nabi. Sudah melampaui dari yang disebutkan Nabi 70, sudah melampaui 10 tahun. Kita belum tentu sampai di situ. Ya. Taruhlah sesuai dengan yang disebutkan Nabi 70 tahun. Atau kalau mau 100 tahun, mau gak Bang Gogor? Dikasih 100 tahun usianya. Kalau lama nih ternyusahin malah Ustaz. Mana jangan lama-lama. Kalau nyusahin ya, ya, ya. Jangan lama-lama ya. Ya antara 70 lah. 60, 70. Kalau masih diberikan kesempatan 80. Coba kita tatap orang tua kita sambil mendoakan. Usia 80 seperti beliau ini. Subhanallah ya. 80 tahun. Ya taruhlah kontrak kita 70 tahun. Hanya sebatas itu. Dan itu Bang Gogor.
Bang Tagor ya. Ya. Kabarnya dari Quran nih saya sampaikan. Satu hari di akhirat, Bang, ya, Bapak Ibu sekalian, sama seperti kita hidup 1000 tahun di dunia. Sekali lagi, satu hari kita hidup di dunia di akhirat sama seperti kita hidup 1000 tahun di dunia. Kalau misalkan sehari kita nyemplungnya ke neraka, ya Allah, sama seperti kita berada di dunianya berapa tahun? 1000 tahun. Subhanallah. Maka ya, setelah alam rahim, alam dunia. Selesai alam dunia, memang tujuan kita di dunia ini hanya mampir, ya. Mampir ya, cuman mampir, namanya juga mampir, mampir ya, Bang ya. Dititipin ya. Kita hanya mampir sementara doang, sebentar doang. Jadi kesombongan, angkuh, mau berbuat maksiat lagi, dosa, udah sekarang mah hidup aja yang lurus dah, udah. Wong mau mati kok. Wong mau mati, kita ini bukan hidup di sini, tetapi yang hidup abadi di mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu kholidina fiha abada, kekal di dalamnya. Kholidina sudah kekal, abada lagi selamanya. Enggak akan balik lagi ke dunia karena selesai sudah kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia, setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah, Quran berbicara begini, Bapak-Ibu sekalian. Di padang mahsyar itu matahari, kalau ini kan berapa mil ya kita jauhnya matahari. Kalau di padang mahsyar, matahari itu hanya sejengkal saja, Bang. Kira-kira panas atau dingin itu? Mendidih, Bos. Mendidih. Sampai-sampai dijelaskan oleh Quran, kita keringatnya itu sampai menenggelamkan kita. Sampai dada kita menenggelamkan. Banyak orang tenggelam kalau amalnya tidak baik, ya. Ya, setelah itu baru kita yaumul mizan namanya. Yaumul mizan itu dibagi rapornya. Kalau kehidupan kita baik di dunia, maka kita menerima dengan rapor tangan kanan. Kalau buruk, dengan tangan kiri. Ada juga yang dengan di belakang dan seterusnya. Ada yang... Nah, setelah itu kita akan satu melewati satu jembatan, namanya jembatan Siratul Mustaqim. Itu, Bapak-Ibu sekalian, Bang Gogor, lebih satu helai rambut tipisnya dibelah lagi menjadi 7. Ya, setipis itu gitu. Ada yang menyeberang